Welcome back to Update. Buat updaters yang lagi cari tempat hangout, buat teman, pacar, sahabat, ataupun keluarga, pas banget nih, karena tim Update punya referensi yang kece banget buat kalian. Ini dia Celsius Cafe and Grill yang berada di Rawamangun, Jakarta Timur. Pasti kalian penasaran kan, seperti apa sih sajian makanan dan minuman yang ada di sana? Yuk kita lihat, ini dia. Nah, bagi kalian yang suka jalan-jalan bersama keluarga, ada sebuah tempat kuliner nih yang memiliki sebuah konsep kafe restoran keluarga yang bernuansa modern, yaitu Celsius Cafe and Grill yang terletak di Jalan Balap Sepeda nomor 6, Rawamangun, Jakarta Timur. Dengan suasana yang cozy serta berbagai menu variatif serta pelayanan yang ramah. Salah satu makanan yang menjadi favorit di sini adalah bandeng bakar tanpa duri dan ayam bakar tulang lunak. Gak pas rasanya jika makan tanpa ditemani minuman yang menyegarkan. Di Celsius Cafe pun memiliki minuman favorit yang gak kalah menarik dari makanannya, yaitu strawberry pancake dan choco chips yang bisa kalian coba. Celsius Cafe and Grill adalah pilihan tepat untuk dijadikan tempat tujuan para updaters. Sekarang Greta sudah berada di Celsius Rawamangun dan pastinya Greta nggak sendirian karena di sebelah Greta sudah ditemani oleh Mas Rifan sebagai supervisor dari Celsius. Halo Mas Rifan. Halo Mbak Greta. Apa kabar Mas? Sehat? Sehat. Mas, boleh nanya-nanya nih? Boleh, boleh. Sedikit tentang Celsius. Konsep dari restoran Celsius ini seperti apa sih? Kalau kita jatuhnya restoran ya. Restoran kita itu klasik modern. Ruangannya kita klasik modern dan ya, kita pun ada campuran westernnya juga, ada Indonesian foodnya juga, kita campur untuk makanannya. Untuk minumannya kita ada smoothiesnya sih, gitu aja sih. Oh oke, okay. Berarti kalau untuk makannya sendiri ada westernnya, ada Indonesian foodnya juga. Nah, untuk menu favorit yang ada di Celsius apa aja nih kalau gitu? Kebetulan nih kita ada menu bandeng bakar tanpa durinya, itu paling spesial di sini ya, orang banyak suka. Kita juga ada steaknya, untuk westernnya kita ada ayam bakar tulang lunak, itu spesial seperti gambar di sini gitu. Nah berarti ini di depan kita nih adalah makanan favorit. Paling favorit. Nah, di sini favorit apa nih? Mau minum favorit kita ada smoothiesnya ya, ada pilihan kayak ya ada mix es krim Oreo gitu, ada namanya choco chip, ada juga pink panther, itu ada buah strawberry, ada es krim strawberry gitu. Dan untuk kayaknya minumannya nggak lengkap kalau tadi kita sudah bahas menu favorit tapi nggak dicoba makanan yang boleh, di depan. Silakan. Boleh dicoba nih Mas, boleh, ya silakan. Oke, kita coba mulai dari ini tadi, ayam lunaknya ya? Boleh, ayam bakar tulang lunak. Cobain ya Abdi tuh. Silakan. Tapi selain ayam nih ada juga atau ada daging? Ada juga sih, kita ada daging-daging kayak impor tenderloin, ada sirloin juga gitu sih. Kita paling spesial steaknya itu ada wagyu juga. Tapi paling favoritnya adalah ini ayam. Itu yang paling banyak itu ayamnya gitu. Oke, kita coba update sih. Coba Mas Rifan. Silakan. Ya. Enak banget loh. Enak. Bumbunya makasih juga. Makasih banget. Nyerep banget. Rasa, ya. Terus apa dagingnya juga benar-benar lunak seperti nama ini ya, ayam. Namanya ayam bakar tulang lunak. Dan ini enak karena kebetulan banget. Kebetulan kita tanpa tulang juga itu dia. Tanpa tulang juga ya. Tulangnya. Nah, ini tadi ayam lunak. Sekarang kita coba ke yang ada nasinya nih. Ini Indonesian ya berarti. Nah, Indonesian food-nya kita ada bandeng bakar tanpa duri. Ya, spesial. Apa tadi namanya? Bandeng bakar tanpa duri. Jadi bandeng bakar itu udah bener, bandeng itu kan identik dengan duri ya. Duri, iya. Nah, kita tanpa durinya gitu. Oke, okay, berarti ini tanpa tinggal duri. Dagingnya aja. Nah, ini silakan. Di sini ada cabenya juga nih. Ada sambalnya juga. Sambalnya sambal terasi. Ya. Nasinya ini nasi putih atau nasi putih, nasi putih biasa ya? Aja sih. Kita cobain dan kita cobain pakai sambalnya nih habis. Boleh. Wah, rasanya enak banget. Enak banget. Enak. Itu paling spesial di sini kita bandeng tanpa durinya. Dan balik lagi bumbunya nyerep banget, ikannya juga lembut banget. Iya. Cabenya apalagi? Kalau ditanya, aku penggemar cabai loh. Oh, tapi jadi, ini nggak terlalu pedas, masih ada yang pedas lagi kok di sini. Masih ada yang lebih pedas. Oh, berarti abis ini kita makan yang lebih pedas lagi boleh. Ya. Tadi coba yang pedas. Nah, oke. Okay. Jadi kita ada makanan, tadi minumannya nih Mas. Minumannya kita ada choco chip, ada pink panther juga. Dia ada buah strawberry-nya, ada pakai whipped cream juga ya. Pakai whipped cream juga.
Ini kita cobain yang pinky-pinky yang menggemaskan ini. Mungkin diaduk dulu. Diaduk dulu kali ya. Diaduk dulu ya. Coba. Ini kayak sebenarnya jatuhnya apa namanya? Smoothies ya Mas ya? Smoothies itu tapi ada mix ya. Ada namanya Pink Panther ya. Itu modelnya sih kayak semacam yogurt gitu sih. Ada apple juice, lime juice gitu. Agak semacam gitu ya? Seger. Jadi kalau buat updaters yang pengen minuman yang seger-seger, ini salah satu favorit yang ada ya, di Celsius dan recommended banget buat updaters. Jadi betul. Bisa langsung datang aja ke sini. Dan terakhir minumannya kita ada tadi, choco chip-nya juga. Choco chip. Apa nih namanya Mas? Itu Oreo susu es krim. Dia di mix ya. Oreo susu es krim. Oke, ini kalau ini lebih kepada manisnya ya. Manisnya. Saya kira-kira cobain updaters ya. Enak banget ini. Jadi minuman favorit yang ada di sini adalah yang kalau versi manisnya ini ada itu. Nah, choco chip. Versi asemnya kalau misalkan update-nya enggak terlalu suka yang manis-manis. Ini salah satu favorit yang ada di sini. Nah, kalau misalkan update-nya di rumah pengen datang ke sini nih Mas Rifat. Boleh. Boleh kasih tahu enggak alamatnya ada di mana? Alamatnya kita ada di Jalan Balap Sepeda nomor 6, depan pintu masuk Veldrum, gelanggang olahraga Rawamangun. Gitu, Jakarta Timur gitu kita. Itu untuk di daerah Jakarta. Dari Jakarta. Tapi ada enggak sih Mas cabang? Kita ada cabang lain itu kita ada di Bali. Ada di Jogja juga. Di Balinya kita ada di samping Kute. Wow. Iya. Jadi buat teman-teman yang ada di Bali atau mau ke Bali atau ke Jogja bisa mampir di Celsius Center. Kalau di Jakarta ya pastinya di Rawamangun. Rawamangun di Jakarta. Nah, untuk jam buka dan jam tutup nih Mas. Kita opennya kita jam 11. Tapi kita enggak main malam lah. Mungkin kita closing itu kita jam 10. Oke, oh berarti buka jam 11 pagi. Jam 11 ya. Tutupnya jam 10. Jam 10. Oke deh, sekali lagi terima kasih ya Mas. Oke, sama-sama. Sukses terus juga buat Celsius ya. Thank you updaters. Bye. Dengan Celsius Cafe and Grill. Pastinya makanan dan minumannya enak banget kan? Apalagi pas banget buat para pencinta makanan khas Indonesia. Nah, di segmen terakhir gue punya info buat para calon pengantin, yaitu Grand Wedding Expo Bekasi. So, don't go anywhere. Stay tuned on Update. Staring at two different views on your window ledge.